Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, gue giveaway dulu. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia. Jadi di video kali ini guys, gue bakal lanjutin seri Road to Melpen gue di episode yang ketiga. Jadi di video kali ini, di seri Road to Melpen di episode yang ketiga, gue bakal ngelakuin mass project lagi guys, yaitu dengan modal 2 diamond lock 4 wartok. Yaitu adalah diamond lock yang gue dapetin dari mass project sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton dari episode sebelumnya, coba deh guys, mana tahu kan bisa menambah informasi kalian tuh untuk membuat project yang bisa menghasilkan tuh profit gitu loh. Jadi jangan lupa dicek guys. Jadi di sini gue bakal melakukan mass profit lagi, yaitu gue bakal bentar ke world mass dulu ya. Bentar guys. Oke, gue udah di world mass dan project yang bakal gue lakuin itu adalah mass project si Rainbow Block, dan item yang dibutuhkan itu adalah Purple Block dan Orange Block. Dan ya, dua item ini termasuk item yang farmable, jadi ini bisa gue manfaatin banget kalau gue pengen profitnya makin besar. Gue tinggal farming aja kedua itemnya, karena kedua itemnya itu sangat sangat farmable guys. Jadi bisa kalian farmingin sampai sekuatnya kalian, misalnya nih, ini kan di sini contoh 143, mungkin gue nanti beli di gue farming sampai 10k apa gila bisa mati gue farming 10k. Jadi di sini mungkin gue bakalan modal itu bakalan gue lebihin ke purple block, soalnya harga purple block itu lebih mahal dibanding si orange block ya guys. Dan juga purple block itu masa tumbuhnya itu lebih lama daripada si orange block. Jadi itu alasan kenapa gue tuh membelinya lebih banyak si purple block daripada ke orange block. Mungkin nanti modal 150 WL nya ini bakal ke purple, dan si orange block ini bakal ke 30 WL gitu loh guys. Jadi sini bakal gue cari dulu. Bentar, gue bakal cek dulu ke Bui Purple, harga Purple berapa sih? Bentar guys. Oke, di sini gue udah ada di World Bui Purple, dan di sini kebanyakan orang ada yang sell 11/1, sell 11/1 at TJJGK ya. Di sini juga tulisannya kayak 11/1 tuh, 9-11/1 guys. Dan ini harga yang paling murah gitu loh. Di sini ada yang jual mana nih? Sell 11/1 GB sell, ada yang sell 12/1 malah, tapi kebanyakan sih orang pada jual di 11/1 cuy. Jadi mungkin di sini gue bakal cari yang harganya di 11/1 ya. Oke sih, dapat 12/1 ya, nggak apa-apa, supaya lebih gampang aja gitu, nggak terlalu banyak juga waktu gue buat ngefarmingin si purple-nya gitu loh ya. Dan untuk orange block-nya itu kalau nggak salah itu ada di World Access Special cuy. Bentar gue cek satu-satu ya, gue cek contohnya satu aja dah biar nggak terlalu lama makan banyak waktu. Oke, di sini ada yang jual 22/1, itu laku keras ya. Cuma gue cek di Discord tuh ada yang jual 30/1 guys. Ya nanti gue bakal cek sendiri deh berapa harga asli orange block seed ini sendiri gitu loh. Gue nanti bakal udeg-deg dulu di Discord ya Hemo, mana tau dapat harga yang lebih murah gitu kan ya, I don't know. Jadi di sini bakal gue skip dulu sampai 2DL4 wartok ini bakal gue spend semua jadi bahan-bahannya gitu loh. Jadi bakal gue skip dulu sampai semuanya gue pakai diamond lock. Dan by the way guys, di sini udah gak ada suaranya ya, soalnya banyak banget yang bilang, "Bang, gak usah dipakai bang, gak usah dipakai berisik." Tapi ada juga yang bilang, "Gak usah bang, biar sekalian SMR ya." Kita tuh harus mengambil suara terbanyak guys ya. Jadi di sini gue matiin dulu, mungkin nanti ada yang bilang bang balikin suara keyboardnya, balikin suara keyboardnya ya. Kalian ngomong aja di komen, mana tuh bisa merubah pikiran gue untuk membuat suara keyboardnya masuk lagi gitu. Jadi kalian banyak-banyak komen aja guys, aktif di komen tuh gak merugikan kok. Jadi di sini bakal gue skip aja sampai semua daerah gue spend gitu. Let's go dah. Oke, semua bahan udah gue beli, dan di sini purple block yang gue dapet itu adalah 7727. Di sini gue dapet tadi di angka rata-rata sih 11/1, ada yang 12/1, cuma stoknya cuma 70 cok ya. Jadi gue beli seadanya aja, di sini ada 7727, dan kayaknya tadi pas gue nge-spend itu kayaknya nggak 150 lebih kayaknya. Kalau di sini ya, well gue tuh bener-bener habis banget coy. Dan di sini gue dapet di angka orange block itu 25/1 semua, dan di sini ada 1500 ya, bisa pas sekali nih modalnya 50 WL. Tadi gue ya intinya kayak gitulah. Purple kayaknya tadi pas gue lagi tuh di backpack tuh ada guys. Yaudah nggak apa-apa, buat nambah-nambah nggak apa-apa lah ya. pas ada 100an apa, yaudah nggak apa-apa guys. Tapi ujung-ujungnya nanti bakal gue farming juga gitu kan buat jadi si orange block. Jadi sebenarnya kalau menurut gue untuk mas project kali ini itu mas Rainbow, sebenarnya kalau untuk modal misalnya nih kalian nemu purple block di angka 9/1 misalnya, cuma stoknya banyak ya, menurut gue beli aja guys. Soalnya kan ujung-ujungnya nanti kan kalian farming juga gitu kan. Jadi ya, menurut gue perbedaan sedikit tuh nggak terlalu berpengaruh, karena ujung-ujungnya kalian bakal farming juga, dan jumlah nantinya itu kalian sendiri nentuin gitu, sekuatnya kalian gitu. Jadi di sini bakal gue farming dulu mungkin
biar bisa nyentuh 4 DL berapa ya? Mungkin kayak kemarin guys, stok ya guys, 2800 ya. Semoga saja benar perhitungan gua gitu loh ya. Mana tahu kan, soalnya kalau menurut perhitungan gua setiap item itu loss seed-nya itu berbeda-beda guys, tergantung itemnya sendiri. Jadi di sini mungkin bakal gua farmingin si purple block sama si orange block-nya bakalan nyampe nyentuh 2800, dan ini mungkin bakalan makan banyak banget waktu, yang terlebih lagi kan Senin saat pagi sampai sore kan waktu gue itu nggak bisa gue pakai karena gue PKL guys, dan gue punya cuma punya waktu dari sore sampai malam gitu loh. Jadi ya mungkin sebelum video ini episode ketiga ini gue upload, mungkin bakal gue kasih kalian tuh video yang lain dulu, mungkin nanti saya challenge ya, semoga saja beneran gitu loh, soalnya nanti bakalan membuat ini gue farmnya cok. Jadi ya ini mungkin nanti bakal gue kasih video lain dulu sebelum si road to mapin episode ketiga ini guys. Jadi bakal gue skip dulu sampai semuanya gue farming. Perkiraan gue bakalan punya 30.000 jam sih dari semua mas ini, semoga saja benar perhitungan gue. Jadi bakal gue skip aja sampai semuanya sudah gue farming ya. Doain gue kuat guys. 2 hours later. Oke, setelah gue farming bersusah payah selama nggak tahu gue berapa guys, lupa. Aduh, sampai pegal banget gue cok. Sumpah, di sini udah ada 2875 sih, cuy, bayangin kan. Dan di sini kayak 2830 kalau enggak salah, guys. Oh, 25 salah. Dan di sini jam suku udah ada 26.000, guys. Hampir 27.000. Mungkin berarti perkiraan pertamanya itu udah 17k sendiri ya. Kita belum nge-splash si rainbow block-nya, soalnya si rarity ininya sih, siapa rarity si purple block itu lumayan guys, 19, dan rarity si rainbow-nya di abal sih. Abal 8 apa ya? 8 kalau enggak 9, cuy. Oh, 9. Jadi sebenarnya yang paling banyak ngasilin gem tadi itu sih purple block-nya ya, walaupun gak terlalu banyak ya, setidaknya ya lumayan bernilai lah. Jadi sini bakal gue mau tes tadinya gue pengen bikin itu guys, pengen bikin mass project si ancient stone gate, cuman pas gue lihat lagi ancient stone gate itu kan butuh item yang namanya portcullis, yang barusan di video sebelum itu gue lakuin mass project. Cuma pas gue lihat, gue beli mas portfolio itu di harga 12/1, dan banyak orang yang jual beli bui SG-nya itu 10/1, dan itu perbandingannya deket banget, dan ya menurut gue kurang profit aja gitu. Jadi di sini gue ubah profit jadi rainbow block, soalnya gue kepikiran pas ada orang, bang ada rainbow wing, nggak langsung gue kepikiran rainbow block, ngapa nggak gue bikin ya kan gitu. Dan by the way guys, ada sebuah informasi mungkin buat kalian yang baru main Cryptopia dan mungkin bingung, baru punya modal 10WL atau 20WL, mana tahu kan ada penonton gue baru gitu kan, bocil baru main Cryptopia bingung mau ngapain, punya modal 10-20WL, gue saranin buat lo yang nonton farming si purple block guys. Kenapa gue suruh kalian untuk farming si purple block? Itu harga purple block itu lumayan ya, itu harga purple block itu 11/1, dan itu kalau kalian jual 11/1, sumpah rebutan ya. Tadi aja nih, itu gue lagi nongkrong di World 2020 itu World yang dealing dari Bui itu guys, Bui Purple. Jadi gue di situ nongkrong ya, pas gue nyari si Purple Block itu lamanya minta ampun, di situ banyak banget yang Bui 12/1 ton, Snake ton Bui 12/1 itu ya. Pada ngomong gitu semua, cuma pas ada orang datang jual 11/1 tuh juga rebutan gitu, dan ujung-ujungnya stoknya cuma 300 ya, hitungannya main peseng-pesengan. Kadang pas stoknya cuma ada 190-an itu kan gue main ngadu cepet-cepetan guys. Gue duluan yang dapat, gue kasihin juga sih sama orang yang gak dapet. Habis gimana stoknya cuma dikit ya kan, ya gue kan butuh juga gitu loh. Jadi ya nice try buat yang mau nyoba adu cepetan sama gue. Jadi sih bakal langsung gue splash aja, dan waktunya itu gak terlalu lama guys, cuma 6 jam 19 menit. 6 jam gak banyak tuh, maksudnya gimana ha? Jadi sini bakal gue splash semua sampai semuanya ke splash, dan mungkin nanti timeline-nya bakal gue skip lagi mungkin ya, pas udah siap di HT gitu loh. Jadi ya sini bakal gue speed up, mana cekin vlog gue. Nah oke, jadi bakal gue speed up, let's go, banyak budget mulu gue. Baru jalan sedikit dah ngele, astagfirullah, ada apa ini woi, tolong dong jangan ngele. Ada saya ini ngapa bolong dong. Later. Oke, jadi pas tadi gua lagi nge-splice ada message yang mengagetkan sekali guys, yaitu gold di donate box ya bang. Maksudnya tuh gimana guys? Dan ternyata pas gua bakal donate box, wow, gaya beacon dan unstable tesseract 1T, kalau mau hubungin via WA aja. Ini maksudnya gaya UT gratis kah bos? Hah? Gaya UT gratis buat gua? Buat si IPR, tolong dong beri saya penjelasan kenapa ini gaya UT bisa jadi
daily gift box gue. Apakah lu terlalu kaya memberikan gue gayute? Tolong please, butuh penjelasan nih. Ntar takutnya udah gue jual kan, minta dibalikin. Aduh, tekor nangis gue nanti daily gue udah pake. Jadi buat IPR, kalau lu nonton video ini, tolong beri penjelasan terhadap gayute ini ya. Gue bingung guys, soalnya gue lagi nge-splash-splash, ada yang message gue di donate box ya bang. Anjay ya, kan? Kalau gue salah gunain nanti gue yang kena masalah juga ujung-ujungnya. Jadi buat IPR, please kalian kau komen ya tentang si gaut ini. Maksudnya tuh buat apa? Atau mungkin mau buat bantuin gue tuh gue supaya butuh lebih enak lagi farmingnya dan ngebreaknya ya. Kalau emang itu tujuannya ya gue capek, terima kasih sih. Jadi sebelum gue pakai nih gayute, tolong komen dulu ya nanti daripada gue salah paham. Kena masalah lagi gue nanti. Jadi buat IPR jangan lupa komen coy. Habis panik banget tiba-tiba ada yang komen gaut di donate box ya bang. Gaut di donate box ya bang. Anjay. I don't stay ya. Dan ada yang banyak banget bang lagi konten, lagi road to make plan. Yeah, ya. Gue gak bales tuh biar gak ada yang nonton, biar gak datang ya. Aduh, gak ngerti lagi guys. Oke, semuanya udah selesai gue break. Dan di sini gue tadi habis beli UT satu biji lagi ya guys ya. Gue udah gak tau banget ini modal gue sebenarnya berapa sih yang gue keluarin buat road to make plan. Semua kayak semua tabungan gue tuh gue pake guys ya. Dan di sini ada jamsa gak gue tag karena ada satu orang yang baik banget lagi guys ya. Sebenarnya orangnya sama, dia ngasih gue item yang sangat-sangat berguna guys untuk yang berhubungan dengan jams. Mungkin kalian bisa ngira-ngirain item yang berhubungan dengan jams itu apa selain item tersebut ya kan. Nanti gue bakal bahas itu, hal itu nanti. Dan di sini gue ada pakai 2 UT dan 1 gaya. Dan jadi total seed yang gue punya itu adalah 2207 guys. Berarti pengurangannya itu lebih banyak dibanding sama si portulis kemarin ya kan. Portulis kemarin kan cuma berkurang 400an dan sekarang pengurangannya itu hampir 700 apa guys, kalau nggak salah 600an seed ya. Itu banyak banget enggak. Dan setelah gue cari-cari di harga di Discord di Hemo, di Bui Plusnya, di Bui Rainbow, itu banyak orang yang jual di angka 6/1 guys. Dan ya katanya menurut pengalaman orang-orang yang jualan di situ itu nggak terlalu butuh waktu yang lama ya, mungkin butuh sejam dua jam udah harusnya udah ludes ya, udah habis gitu. Jadi di sini bakal gue set di angka 6/1 dan ya bakal gue posting di Hemo. Dan kalau sekalian kalau gue gabut mungkin nanti gue sekalian itu guys ngepromosiin di World Boy Rainbow-nya. Dan di sini jam gue udah 32k dan jam siang ini niatnya nggak bakal gue ambil guys. Kenapa? Gue bakal tag dan juga jam siang berserakan ya di atas sana masih banyak banget guys. Aduh, ada banyak banget di atas gak gue ambil karena di klip videonya gue udah ngomong di klip video sebelumnya gue udah ngomong kalau ada orang baik yang minjemin gue gaya UT kan guys. Dan pas gue cek lagi dia naruh sebuah item lagi guys. Kalian tahu nama itemnya apa? Yaitu Rosecan 9000 dengan tulisan mangat. Thank you buat IPR dan gak UT belum gue ambil juga ya guys nih. IPR, abang, bang ini satu gaya, satu UT, kalau mau hubungin apa ya WA aja. BTW ini siapa ya WG nih? Baik betul weh, Wordlock 1 buset sultan kalau gabut gini ya guys, bagi-bagi WL Wordlock 1 kayaknya sampai ujung dah ya, kayaknya sampai ujung dah isi semua sama itu, kan bener kan Wordlock 1-1 kenapa harus Wordlock sih? Kenapa nggak diamond lock atau blue gem? Dikasih ngelunjak ya. Jadi gue ucapin terima kasih buat sekali lagi buat si IPR. Dia tuh gimana guys, dia percaya banget ngasih gue item senilai kalau di total-total dia tuh ngasih gue item tuh 40 deh ya guys. Bros kan kalau nggak salah sekarang 25 ya. Dan ya sisanya itu si guys sama UT 12an deh ya guys. Dan ya itu sangat-sangat-sangat gila menurut gue cuy. Youtuber dia percaya seperti itu tuh sebenarnya ya gue oke aja sebenarnya kalau kayak gitu. Cuma nanti ya semoga aja ini nggak jadi hal yang buruk buat gue guys ya. Semoga saja di sini bakal gue ambil soalnya bakalan gue pakai nanti buat jualan jam guys. Jadi ready to like item dan buat si wordlocknya AWG nggak bakal gue ambil dulu guys. Bakal gue bikinnya satu video untuk ngambil video gift box dari kalian gitu lah. Ini kan untuk gue pinjem doang jadi ya gue ambil ada yang gue butuh aja gitu loh. Gue selected udah ada belum? Oke, terus kan 9000 ya, bukan kaleng-kaleng cuy, bukan GSP gue ya. Oke, gue bakal baik dulu. Nah, jadi sini bakal gue tinggal aja, gue bakal jual di angka 6/1 dan jamnya kayaknya nggak bakal gue jual. Bakalan gue tahan sampai mas-mas projectnya yang selanjutnya gitu loh. Sampai jamnya banyak baru nanti gue jual pakai grow scan-nya si IPR. Gue taruh sini dulu deh. Nah, kan? Ini GS asli, coy. GS asli ya, bukan GSP coy. Yang ada di obeng pala. Jadi di sini bakal gue tinggalin dulu sampai semuanya laku terjual. Kayaknya sih gue bakal dapet 3,5 DL lebih kayaknya guys. Gak nyampe 4 DL kayaknya, soalnya kalau 4 DL tuh harusnya seatnya 2400. Jadi bakal gue skip tuh sampai semua seatnya kejual. Let's go. Dan BTW handnya udah gue ganti jadi Bunny Ear gitu. Soalnya Zeus menurut gue kurang bagus guys. 2 hours later.
Oke, semuanya sudah laku terjual semua dengan angka 6-1. Cuma di akhir-akhir pas stoknya sisa 100-an itu gue jual 7-1 guys. Karena yang gak laku-laku daripada gue ngerek-rek, makanya gue jual murah aja dan ternyata ada juga yang beli. Dan di sini gue dapet 351 wordlock dengan, sesuai dugaan gue ya, paling dapet 3,5 DL guys. Gak bakal dapet 4 DL soalnya seatnya itu cuma 2200. Gue gak tahu itu seatnya berkurang apa banyak banget ya, sampai 600. Waktu itu aja gue portkulis tuh cuma berkurang 400 guys. Ini kenapa 600 guys? Apa mungkin emang itemnya aja yang gak terlalu farma, apa terlalu loss itu tuh banyak gitu loh. Jadi sini gue ambil 351 wordlock. Nah sekarang kita punya DL 3 diamond lock 51 wordlock. Dan di sini gemsnya tadi gue grows kan ada 16k kalau gak salah guys ya. Ini BTW growsannya si IPR. Thank you buat IPR udah minjemin grows kan sama gaya 1 dan UT pun 1 guys. Dan UT 2 nya ini punya gue sama gaya 1 nya punya gue ya. Ya ingetin guys nanti ntar di peta juga. Ini gak apa lama banget tuh ini. Aduh ini gross cannya si IPR kayaknya cicilannya belum selesai ya guys. Makanya lama banget ini ya. Tuh kan total gems itu ada 16.000. Dan ya ini gak bakal ke 16.000 ini gak di sini doang yang main di atas atas tuh kan ada tuh. Belum gue ambilin juga. Nanti bakalan gue kumpulin niatnya mungkin sampai 100 kah. Habis itu bakal gue jual dengan angka 100 WL-an guys. Dan itu ya dapat range gemsnya kan banyak banget. Daripada gue beliin pack habis itu gue jual, mending gue jualan gemsnya aja gitu. Nanti bakal gue kumpulin dulu sampai 100k baru gue jual ke orang, mana tahu ada yang butuh. Nanti bakal gue jual di 100 WL-an tergantung rate si WL-nya guys. Jadi ya sekarang gue ada 3 diamond lock 51 world lock ya. Oke ini berarti profitnya itu kisaran hampir 1,5 DL guys. Bersihnya ya hampir 1,5, belum bersih soalnya gemsnya gak gue pakai. Jadi di sini mungkin kalau di totalin bersihnya gue bakalan dapet 360 atau 370 gitu loh guys. Berarti profitnya ya 1,5 DL lah. Bisa dibilang profitnya masih banyak kan kemana. Soalnya kan kalau di video sebelumnya itu kan profitnya 100% ya. Mungkin kalau ini cuma 70-80% aja. Ya kalau kalian mau profit banyak lagi dari rainbow, ya kalian farmingin aja si orange sama purple-nya sampai spotnya kalian gitu. Mungkin sampai 10k ya profit-profit 10 DL itu pun kalau kalian kuat. Oke, jadi itu dia series Road to Mekland di episode yang ketiga guys. Menurut kalian kayak gimana? Kalian bisa kasih saran lagi untuk di video-video selanjutnya. Kalian mau nyaranin mas gue untuk mas apa? Atau mungkin gue jadi suruh ngapain gitu kan? Nanti biar bisa gue pikirin lagi guys. Dan di sini udah gue FC, gak ada yang dateng ya. Giran nanti pas udah gue upload nih video, lu bikin video gak ngajak-ajak bang eh. Anda masalah online nya gak pernah tepat sama waktu gue ya. Waktu gue rek tuh kalian tuh off. Giran gue lagi ngerek, nanyain bang kapan rek bang, kapan upload bang ya. Gue kan kadang kalau mau record tuh random banget guys, sesuai lagi moodnya gue. Mood gue lagi bagus nih, rek aja. Kalau mood gue lagi gak bagus atau mungkin gue lagi malas ya gue gak rek guys. Walaupun kalian tuh ngajak mau bilang bang rek bang 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 rek. Ya gue gak bakal sampai mood gue itu bagus gitu loh. Jadi ya itu dia seri Road to Mekland di episode yang ketiga ya. Kalau bisa dibilang sih perkembangannya cepet ya dimana seri Road to Gold yang sebelumnya guys. Dan ini episode ketiga aja udah punya 3 diamond lock 51 world lock gitu loh. Ya mungkin nanti di series di episode keempat gue bakal mas project lagi. Gue juga belum tahu atau mungkin gue jadi tukang jasa ya. Semoga saja ada yang paling bagus juga. Ya setidaknya intinya pekerjaan yang bagus dan profitnya bagus gue bakal kerjain guys. Sampai modal gue itu banyak gue terima plan lagi ya. Dan mungkin nanti apalagi gue juga bingung apa yang gue bahas guys. Oke mungkin cukup segitu aja gue untuk video kali ini. Gue gak tahu apa lagi mau gue bahas ya. Ucapin terima kasih buat lo semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini guys. Supaya kalian tuh bisa mendapatkan notifikasi jika channel gue mengupload video terbaru. Mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. See you next time in the next video. Thank you.